Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di saluran YouTube Candil Kode. Pada hari ini saya bakalan bagiin search kode aplikasi gratis buat pembelajaran ya. Silahkan dikembangin sesuai kebutuhan, bisa dipelajari nanti. Untuk source code bisa kalian download di blog Candil Kode ya, bisa kalian download di sini, ini gratis, open source dari Mas Ihsan. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, dukung terus biar tetap aktif. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saja. Ini aplikasinya sudah saya download. Ini menggunakan kode Igniter versi 4 ya. Langsung saja, terus untuk lokal servernya saya pakai Laragon. Terus terminalnya juga dari Laragon. Kita panggil dulu. Ini di kopas aja. Kita install Composer untuk PI4. Silahkan disimak step by step untuk instalasi aplikasi absensi sekolah ya, ini untuk sekolah. Jadi sebelum kalian download nih, kalian bisa lihat-lihat ada apa aja, fiturnya seperti apa ya. Nah, untuk kode editornya pakai VS Code ya. Database-nya disesuaikan di .env-nya ya, sesuai kebutuhan. Kalau kita kan installnya di lokal, jadi kita buat dulu lokal database-nya. Oh belum di tar. Bikin database-nya disamain aja kayak ini, absensi. Kita migrasi database-nya HP migrate. Oh salah, PHP migrate. Migrate PHP. Oh, migrate. Oke, migrasi complete. Kita rubah dulu untuk public views-nya ya. Di bagian vendor. Vendor.
RC terus. Nah, ini di config. Nah, ini kita ganti jadi PP. Nah, seperti ini ya. Coba langsung saja kita jalankan. Jadi copy, buka di browser. Localhost, user, wait, ternyata ini salah. App views. Admin, login, app, use, admin, login, ya. Kita coba lagi. Nah. Ini tampilan loginnya. Untuk akses loginnya, kita login sebagai super admin. Passwordnya 1234IKH123. Nah, tampilan absennya ya, absen masuk, absen pulang. Ini kalian klik saja dashboard petugas. Nah, kita coba melakukan absen ya, sebagai guru ya, kita bikin dulu guru. Enam belas karakter, jawaban enam belas. Kita gini red all. Oke, selesai. Cek di folder public upload. Public upload. Nah. Iya. Kita coba melakukan absen. Oh ya, tadi kan masih blank ya kameranya. Ntar saya konfigurasi dulu di Droid Cam. Saya coba pakai Droid Cam ya.
dan masuk dulu lah. Nah, absen berhasil pemirsa. Jadi tadi di sininya absen masuk. Kita cek di dashboard. Di aplikasi ini bisa kalian pelajari, kembangin lagi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.